Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat-sahabat Dapur Arum semuanya? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat. Yuk langsung aja kita buat jajanan tradisional. Bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada tepung beras 100 gram dan ini aku pakai tepung beras merek Cross Brand. Santan, ini agak sedikit kental, sebanyak 300 ml. Garam secukupnya. Dan gula merah yang sudah disisir halus sebanyak 100 gram. Siapkan panci, lalu masukkan gula merah, garam, dan santan. Kemudian masak hingga gulanya larut dan santannya mendidih. Nah, supaya santannya nggak pecah, ini harus diaduk terus ya. Kalau gulanya udah larut dan santannya juga udah mendidih, angkat dan matikan kompornya. Siapkan panci, lalu saring air gulanya. Kemudian masukkan tepung beras. Aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalau udah benar-benar tercampur rata, kemudian nyalakan api kompor. Masak menggunakan api yang super kecil atau yang sangat kecil sekali, karena tujuannya hanya untuk sedikit mengentalkan cairan yang sangat cair, sampai kekentalannya itu seperti susu kental manis. Jadi jangan sampai terlalu mengental ataupun menggumpal. Tetap terus diaduk. Nah, ini untuk kekentalannya udah cukup segini. Kemudian matikan api kompornya. Dan ini mau aku pindahin ke teko literan supaya nanti gampang untuk nuangin ke dalam cetakan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Ini ada daun pisang yang udah aku siapin, kemudian dibersihin dan dilap terlebih dahulu. Nah, untuk daunnya ini nggak dilayuin sama sekali, jadi biarin aja ini fresh seperti ini. Terus bagian ujung-ujungnya itu nggak aku gunting, biarin aja. Untuk ukuran daunnya ini panjangnya sekitar 20 cm. Kemudian lebarnya sekitar 10 cm. Kalau udah bentuk, lipat bagian ujung ke dalam. Jadi yang bermain ini jari tangan kanan ya. Tinggal digulung aja seperti contoh. Kalau udah gunting bagian atasnya ini, tinggal dirapiin aja. Pastikan bagian ujung yang lancipnya atau yang runcingnya ini nggak bocor sama sekali. Nah, kalau di terawang kayak gini itu nggak kelihatan. Lalu dismat. Nah, bisa menggunakan lidi atau tusuk sate atau bisa menggunakan staples. Jadi bebas lah ya.
daunnya ini udah selesai semua dibentuk. Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang udah panas sebelumnya dan sudah beruap banyak. Terus tuang adonan, boleh setengahnya penuh atau 3/4. Nah, sebenarnya nuangin adonannya ini nggak langsung di dalam kukusan, boleh mungkin di atas meja ataupun tempat lainnya. Kemudian kukus selama 20 menit menggunakan api sedang dan jangan lupa tutup kukusannya ini dialasi aja dengan kain supaya nanti airnya itu nggak langsung netes ke adonan. 20 menit kemudian, nah ini adonannya udah matang, udah aku tes tusuk sebelumnya. Kemudian angkat, biarkan dingin atau hangat terlebih dahulu. Nah, kalau udah dingin atau masih sedikit hangat, keluarkan dari cetakan. Nah, ini semuanya sama sekali nggak ada yang bocor dan juga nggak ada yang netes-netes gitu, nggak ada yang tumpah-tumpah, jadi aman terkendali. Nah, ini lembut banget walaupun udah dingin. Kemudian rasa manisnya juga enak, jadi nggak terlalu manis atau juga nggak soft. Tapi kalau yang suka manis boleh ditambahin lagi, itu sesuai selera aja. Nah, mudah kan? Silakan coba di rumah, mudah-mudahan berhasil.